Guys, hari ini kita bakal ngelanjutin part kedua dari ngerating 5 pupuk fanmade yang ada di My Singing Monsters. Dan thank you buat @geo15_incrediboxjet yang udah komen, "Bang, rating Epic Ubox Ember Island dari T-Rex MSM, Epic Ubox Urban Island, Epic Ubox Fire Oasis, Epic Ubox Psychic, dan Epic Ubox Ethereal Island dari Ghost Impa untuk di part kedua kali ini." Tapi sebelum kita masuk ke videonya, teman-teman, subscribe channel ini, di like, komen, dan di share juga ya, guys. Thank you. Kita masuk lagi guys ini ke part kedua dari video merating 5 epic ubox fanmade yang ada di My Singing Monsters. Di part kedua kemarin kita udah setuju guys ya, yang terbaik itu adalah epic ubox magical sanctum. Apakah kali ini kita bakal mendapatkan guys di part kedua ini ada monsters yang 10/10 lagi? Let's see. Soalnya pertama-tama guys, kita bakal merating lagi dari channel Uxus, dan ini tuh channel yang aku cukup suka. So, yuk kita langsung cek aja guys. Yang pertama kita Animated Ethereal Island Epic Ubox Fit Great People. Siapa itu Great People itu? Yuk kita lihat. Harusnya ini ya, Great People-nya ya. Yang desainnya Uxus, TMA Music, Ghost Impa juga ada. Oh, okay. Kolaborasi yang cukup menarik seperti kali ini. Yuk kita lihat apakah bahkan wadidaw. He is back. Constantly rank 5 in the rating of the Wubox. Now it's animated. Okay. Okay, jadi ini dia ya. Epic Wubox Ethereal Island. Menarik, warnanya bagus sih, ungu, aku suka gini. Wow. Oh, ini versi yang animated ya, by the way. Jadinya ada lebih banyak animasi-animasi gitu. Di belakang ada yang melayang. Okay. Jadi tadi itu kita ngelihat yang versi dari, oh enggak, ini satu semua ding. Nanti ini kayaknya full song-nya ya. Bentar guys, ini depan kamarku lagi ada kucingku yang dari tadi ngeong-ngeongnya, keteriaknya keras banget. Aku terpaksa harus pause dulu, aku harus mengusir dia dulu. Khusus-khusus dulu, aku mau record dulu. Bentar, itu kenapa ada kayak suara kucingku juga ya? Ternyata kok suara ini ya? Meong, meong. Itu suara apa itu? Okay. Kayak aku saking parno sampai ngedengar suara kucingku juga. Dan thanks for watching. Okay. Itu suaranya agak mirip sama teriakan kucingku, tapi tadi juga kebetulan kucingku emang lagi di luar lagi teriak guys. Atau suara dari Ethereal Island ini? Menarik. Desainnya aku cukup suka. Aku suka banget guys pewarnaannya, dan juga dari desain-desain lekukan-lekukannya yang cukup detail. Teman-teman bisa lihat dari kakinya, dari tangannya, dan tapi ini kepalanya kali ini dia kayak punya satu rambut upin gitu guys ya. Apakah itu kamu upin yang sedang bertransformasi? Untuk yang Ethereal Island ini guys, aku rating 9.5/10. Masih belum sebagus yang dari Epic Magical Sanctum itu, tapi ini tetap salah satu kayaknya yang bisa jadi terbaik guys ini. Wadidaw jiwa. Next kita bahkan ngeliat Epic Wubox on Ember Island dari channelnya T-Rox. Nah ini menarik guys, soalnya T-Rox ini ternyata dia yang ngebuat Epic Wubox on Lake Island yang kemarin kita lihat di dari tebak-tebak suara Epic Wubox. Soalnya kemarin kan aku pengen lihat tuh guys Epic Wubox Lake Island yang versi ini, tapi ternyata aku salah channel, aku nggak bahkan ngereaksiin dulu guys untuk yang dari Epic Wubox Lake Island ini. Ember Island sih aku... Ember Island... Ah, bentuknya kayak tanaman-tanaman gini ya. Okay, menarik.
Ember Island kemarin juga kita baru nyelesain yang untuk di bagian dari si siapa sih kebo meditasi itu, guys. Apakah ini merepresentasikan Ember Island? Dari warnanya sih iya sih. Dia belum bersuara dong. Oh, atau itu suara dia? Kenapa sih lengan sama otot lengan sama otot kakinya bisa kayak gitu sih? Agak geli ya gue liat ya. Agak mirip siapa gitu setelah gue liat. Mirip fanmade apa ya? Kayak gak asing. Oh, ini bagian yang keren. Keren. Walaupun emang agak tantrum dikit, kita maklumin kayak. Goyangan Wubox sih keren-keren sih menurut gue sih. Asik banget mereka goyang. Wubox tantrum. Nah, itu kata yang tepat untuk Wubox kita kali ini, guys ya. Emang dia agak tantruman-tantruman gitu. Wah! Ya, tapi menurut gue sih overall dari suara aku cukup suka. Dia cukup masuk juga sih dari Ember Island, tapi untuk dari desainnya ini yang aku agak kurang suka gitu loh, melihat kombinasi warnanya itu terlalu alay gitu loh, kurang fashionable. Nah, padahal tiap hari aku kerjanya pakai kaos polos ngomong tentang fashion. Aku rating, guys, untuk dari si Ember Tantrum Island kita ini 7,9 per 10. Next, guys, dari channel T-Rox lagi, ini Epic Wubox on Fire Oasis. Kali ini ada yang versi Fire Oasis. Dari desainnya sih aku awal-awal cukup suka. Tapi dia 5 track ya. Tracknya dari sini panjang-panjang semua ya. Kita langsung masuk aja ke dari versi full songnya. Ada full. Oh, jadi konsepnya kerang gitu ya. Wow. Ini desainnya aku suka ini. Warnanya masuk sama dari Fire Oasis. Dan juga konsep kerang menarik. Wow. Wih, ini Wubox paling aktif yang pernah kita dengar sih. Itu hentakan kaki. Agak mirip permen kaki itu, gue lihat itu. Dia masih AFK nih ya.
Okay, sepertinya udah mau berakhir. Yap. Langsung end ini guys. Heboh. Nah, itu kata yang tepat untuk mengungkap si Epic Wubox Fire Oasis ini. Soalnya ini kayaknya Wubox yang paling heboh guys. Itu dari awal dia nyanyi. Bahkan sampai suara dari lagu yang monster-monster lain itu gak kedengaran gitu loh. Itu sih agak, menurutku agak minus poin untuk dari si Wubox ini. Cuman desainnya okay lah ya. Ada permen kaki di ininya, di kakinya, enak kelihatannya sih. Ratingku untuk dari Fire Oasis ini guys, 7,5/10 deh ya. Cukup okay, not bad, not bad. Yang keempat guys, kita bahkan melihat Epic Wubox on Psychic Island kali ini dari channel Ghostimpa. Nah, kita kembali lagi nih ke channel dari si Ghostimpa kita guys. Dan yuk kita lihat Psychic Island. Wah, wah ini sih desainnya seriusan wadidaw sih. Dan lebih clear ya gitu ya kalau versi dari si Ghostimpa ini. Wow, rambutnya sih keren banget, disuruh sana aku suka banget. Ini Psychic Island kan? Psychic Island itu pulau otak guys. Pulau si Teremine monster terpintar nomor 2 kita. Yang pertama tentu saya JL Gaming. Okay. Kita mulai dari sekitar 1.18 deh guys ya. Soalnya tadi dia suruh kita skip juga untuk ngeliat si full songnya. So, yuk kita dengar ini. Desainnya keren, tapi ini kok di Psychic Island? Giginya kayak Dracula gitu sih. Ada gigi taringnya, wadidaw. Hugachu, bapakku sudah menghasilkan 1000 kuaci. Udah, jalan game yang udah. Di leher-lehernya ada emerald ijo-ijo gitu. Keren sih. Oh, ada mata tangannya ya, aku baru sadar. Oh, kakinya bahkan juga mata itu. Wow, detailnya wadidaw. Ah, habis. agak mirip kucing nggak sih daripada vampir? Okay, jadi itu dia untuk dari si Psychic Island kita, guys. Yang desainnya aku seriusan aku suka banget. Dia cukup detail di sini, ada mata-matanya yang mirip sama dari Psychic Island, guys. Ini juga ada mata, ini ada mata, giginya keren. Tapi sayangnya nggak ada otak, yang dimana Psychic Island itu kan emang paling khas guys dari si Psychic Island itu kan otak. Cuman sayang banget di sini nggak ada otak, dan bahkan backgroundnya juga ini di mana Bambang? Ini kayak di atap rumah siapa gitu, si Asep kayaknya. Aku rating guys untuk dari yang si Psychic Island ini bagus, aku rating 9/10. Wadidaw jiwa, Ghostimpa. Terakhir guys, ini dari channelnya Bowser the Teeth Turtle Woblin Island Epic Wubox Fanmade. If you wish to repost bla bla bla, please give credit. Okay. Epic Wubox Fanmade dari Woblin Island. Wait. Setauku ya, kita udah pernah ngerating guys yang versi Woblin Island, tapi nggak kayak gini sih bentuknya sih. Ini teman-teman yang tadi ngerekomen aku untuk versi yang ini, jadi coba kita lihat. Sama nanti kita bandingin ya. Yang kemarin aku rating Woblin Island berapa, sama ini yang berapa. Itu di belakangnya ada apa yang gelantung dua deh. Akar gitu. Wow, desainnya keren sih. Boleh lah desainnya.
AI. Dia senyum, guys. Ih, bisa senyumin gitu. Aduh, oke. Okay. Keren, itu di core-nya tengah ada lagi dikurung, terpenjara. Tangannya ada 4. Kakinya 2. Lalu ada bolam di kepalanya 4. Mirip laba-laba gitu sih. Get down and conge. Seram. Nah, kayaknya itu satu kata buat dari si Epic Wobox Bublin Island kita ini. Soalnya ini kayak Wobox pertama kita yang bertangan 4, guys. Bermata juga 4, tapi kakinya cuma 2. Laba-laba gagal nih kayaknya. Dari suaranya sih not bad sih. Oke juga deh menurut gue sama suara dari Wobblin Island. Ku rating, guys, untuk dari Epic Wobox Conge Wobblin Island ini 8,5 per 10. Coba kita lihat, guys, shorts ku aku rating berapa. Harusnya mungkin yang ini kayaknya lebih tinggi daripada shorts deh. Wake up the Wobblins. Ada sedikit error, tapi wadidaw, 7,5 per 10. Oke, jadi itu dia, guys, untuk dari part kedua 5 Epic Wobox Fanmade kita yang kali ini sih menurutku yang terbaik untuk di part kali ini, guys, ya. Si Eternal Island ini sih masih dari si Charles Oxus ini yang bener. Sesuai aku suka banget, aku demen banget, guys, sama dari desain-desain si Oxus ini. Wadidaw jiwa, tapi untuk yang lain sih menurutku agak B aja deh ya. Belum ada yang bisa ngalahin part pertama sih ya. Pertama wadidaw banget, guys. Dan ya teman-teman, seperti biasa, kalau masih ada saran apa lagi, guys, Epic Wobox yang mau kita reaksiin atau yang lain juga, teman-teman bisa komen di bawah aja. Tapi untuk sekarang, teman-teman enjoy dengan videonya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share, guys. Thank you.